Hai, anda bersama kami di Amans. Honor lebih dikenali dengan peranti yang murah untuk anda dapatkan berbanding Huawei. Perkara yang ramai sudah tahu adalah sistem operasi yang digunakan oleh kedua-dua jenama ini boleh dikatakan hampir sama saja. Namun dari segi kualiti dan penjenamaan yang sedikit berbeza. Jadi adakah Honor 9X Pro patut anda miliki dengan tanda harga RM999? Kami harus bagitahu bahawa peranti ini tidak dipasang Google Play Store terbina dan kami tidak langsung membuat sebarang perubahan kerana ini adalah apa yang anda akan dapat di dalam kotak. Jadi, sistem yang digunakan adalah Huawei Mobile Services namun masih boleh mengakses beberapa aplikasi Google. Rasanya tahun 2020 ini adalah peranti pertama yang kami ulas tiada takuk ataupun skrin berlubang. Itu juga boleh menjadi poin utama untuk anda miliki peranti ini. Skrin bersaiz besar 6.59 inci Full HD Plus sememangnya memberi kepuasan kepada pembelinya. Keterangan skrin yang memuaskan seperti berada di luar rumah, namun kami nasihatkan anda untuk sentiasa berada di rumah. Pemandangan skrin pada sudut berbeza pun boleh dikatakan baik lagi. Warna yang masih konsisten, cuma terdapat sedikit bayangan di bahagian atas dan bawah skrin. Kami tahu anda sedang bertanyakan mengenai ketiadaan GMS pada Honor 9X Pro. Adakah ini memberi kesan kepada kami untuk mengulas peranti? Aplikasi asas yang kami rasakan anda akan memuat turun sudah semestinya WhatsApp untuk berhubung. Aplikasi ini tiada di dalam App Gallery, namun anda boleh memuat turun di laman rasmi mereka sendiri. Aplikasi perbankan seperti CIMB, Maybank tidak kelihatan lagi dan anda boleh mengakses melalui browser sahaja. Terdapat beberapa langkah seperti memindahkan aplikasi daripada peranti anda yang lama, namun itu agak terhad. Jadi kami memilih untuk memuat turun aplikasi melalui gedung aplikasi third party iaitu APK Mirror ataupun APK Pure bagi mendapat segala aplikasi harian. Yang kami memuat turun terus daripada Huawei App Gallery adalah seperti TikTok, JD Sport, Asphalt 9, iFlix, termasuk MySejahtera dan Gerak Malaysia pun ada sekali bagi memerangi penularan wabak baru ini. Selain daripada itu, Honor 9X Pro menjalankan EMUI 9 berasaskan Android 9. Kami agak kecewa di sini kerana tahun 2020 masih belum dikemaskini kepada Android 10. Walaupun begitu, mereka mungkin ingin mempromosikan peranti kelas mesin mereka di masa akan datang menggunakan Android 10, jadi kita terpaksa tunggu dahulu. Pengalaman menggunakan sistem operasi Honor ini adalah baik-baik sahaja. Tidak ada masalah lengah masa yang kritikal boleh kami tegur. Kami juga pasti anda sudah terbiasa dengan imbasan wajah untuk menyakuci peranti, bukan? Malangnya peranti Honor 9X Pro tidak datang bersamanya. Ini mungkin kerana sistem motor kamera hadapan yang kurang pantas berbanding yang lain. Namun pengimbas sejak jari dapat memberi pengalaman yang baik setiap kali menyakuci walaupun jari sedikit basah untuk menggunakannya. Tetapi perlu diingatkan, ia tidak mempunyai rating IP untuk ketahanan air dan sebagainya. Honor 9X Pro mempunyai tetapan 3 kamera belakang iaitu 48, 8 dan 2 megapiksel. Salah satunya adalah lensa ultra lebar. Hasilnya pula cukup baik pada keterangan yang tinggi. AI kamera cukup laju mengenal pasti gambar apa yang kami ingin tangkap seperti bunga, daun, malah portrait sekalipun. Semua gambar yang diambil akan melalui proses hampir sama seperti ketika mod malam, jadi anda harus berhenti seketika untuk memberi masa ia menyusul segala data yang akan diambil. Perbezaan paling ketara pada peranti Honor kebiasaannya adalah hijau pokok akan lebih hidup berbanding peranti lain. Ini adalah cara perisian mereka memproses imej seperti ini. Ultrawide tidak banyak dapat saya katakan melainkan bagus menyertakan lensa ini yang dapat memberi perspektif lebih luas tetapi hanya menempatkan 8 megapiksel sahaja, membuatkan keperincian imej sedikit kurang. Kamera hadapan pula 16 megapiksel menawarkan dynamic range yang cukup bagus serta mod kecantikan berfungsi seperti yang dianggarkan. Tetapi terdapat banyak perubahan apabila mengaktifkan mod portrait dan anda boleh lihat dynamic range yang sangat teruk sehinggakan overexpose tanpa detail di bahagian belakang walaupun ia bertujuan untuk kaburkan latar belakang. Mod rakaman video pula boleh mencapai Full HD 60fps. Namun apa yang sedikit kecewa adalah kebanyakan peranti kelas pertengahan sudah boleh merakam 4K 30fps. Sebagai contoh, Redmi Note 9S yang berharga lagi murah daripada peranti ini sudah pun menawarkan rakaman 4K 30fps. Kami tidak pasti apa yang Honor fikirkan sekarang ini. Kita lihat pula pada ketahanan bateri. Walaupun ia dapat menawarkan penggunaan skrin sehingga 6 jam, apabila anda lancarkan saja permua, peranti ini akan menyedut jus-jus bateri dengan sangat cepat, lebih daripada biasa. Dan kami kurang pasti kenapa ia berlaku sedemikian. Bercakap mengenai prestasi gaming, permua yang kami muat turun adalah agak terhad.
dua sahaja yang dapat kami gunakan. Itu pun disebabkan wifi di sini sangatlah perlahan untuk memuat turun segala permainan fail yang besar. Chip Kirin 810 semestinya dapat memberi kepuasan bermain permua dengan baik. Skrin besar ini dapat memberikan tindak balas yang sangat responsif walaupun ada beberapa ketika ia tidak dapat mendaftar sentuhan pantas yang kami buat secara tiba-tiba. Tetapi itu mungkin disebabkan lengah masa aplikasi permuat itu sendiri. Hebatnya Honor 9X Pro ini, isu seperti memanas tidak dirasai langsung walaupun bermain dalam jangka masa 1 jam menggunakan cellular data. Yang mana kebiasaannya isu ini ada pada peranti kelas pertengahan. Ini menunjukkan liquid cooling Honor 9X Pro sangat efisien dalam membantu menyejukkan chip dengan baik. Bercakap mengenai prestasi, Honor 9X Pro menggunakan chip Kirin 810 seperti yang kami cakapkan tadi dengan RAM sebesar 6GB. Storan dalaman 256GB sangatlah besar untuk anda gunakan menyimpan segala fail dan juga video jika anda mahu. Pembesar suara yang cukup lantang walaupun hanya menawarkan sejenis mono, kami akan ujikan untuk anda. Walaupun harga yang ditawarkan cukup keras, tidak bermakna ia menawarkan kesemua keperluan peranti kelas pertengahan. Contohnya di sini adalah pengaksesan pada kelajuan 10W sahaja, memakan masa lebih kurang 2 jam untuk pengaksesan penuh dan tidak menyokong pengaksesan pantas. Di sini kelihatan di mana Honor memotong bajet mereka. Kemudian rakaman 4K ataupun ketiadaan rakaman 4K akan membuatkan beberapa pelanggan ataupun pembeli beralih ke peranti lain. Jadi setakat ini sahaja ulasan Honor 9X Pro. Apa pendapat anda mengenainya? Ramai yang akan terlintas, adakah app gallery ini dapat menawarkan segala aplikasi kegunaan harian anda? Buat masa ini kami boleh katakan belum cukup dan kebanyakan aplikasi kami terpaksa pindahkan daripada telefon lama ataupun memuat turun daripada gedung aplikasi pihak ketiga. Selain itu, hardware yang ditawarkan adalah cukup baik tetapi agak kurang masa pengaksesan pada harga yang ditawarkan. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.